yang merencanakan riasan. Remisi Hukum 1, pengurangan Samsuri dari Rumah Tahanan Negara Kelas 2A, Jakarta. Remisi Hukum 1, pengurangan pidana sebagian diberikan sebesar 3 bulan kepada Margareta Frida Tumakaka dari Rumah Tahanan Negara Kelas 2A, Jakarta. Remisi Hukum 2, pengurangan pidana seluruhnya diberikan sebesar 3 bulan kepada Ahmad Al-Fatih bin Syekhul Bahri dari Lapas Kelas 2, Salemba. Warga binaan kita, hari ini pada ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 ini ada penghuni lapas dan rutan kita ada 277.717 orang. Ya, 277.717. Dan dari sana ada 229.284 narapidana dan 48.433 tahanan yang memperoleh remisi dalam rangka hari kemerdekaan ke-77 itu sebanyak 168.916 narapidana. Ya. Ya. Satu mana itu? 166.191 yang RU1 yang langsung bebas 2.725. Jadi maksudnya ada 2.725 hari ini dia langsung bebas, ya, dengan remisi yang diberikan pada hari ulang tahun dia langsung bebas. Nah, dari sini karena ada pengeluaran orang yang cukup signifikan dan pengurangan masa hukuman, ada penghematan dalam belanja BAMA kita, belanja itu sebanyak 289 miliar 289 juta penghematan akibat ada pengurangan masa hukuman.